Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Jadi, pagi ini aku gak mau ngomongin yang berat-berat kayak kemarin. Jadi aku hari ini mau ngenalin ke kalian sebuah produk yang berhubungan dengan perempuan pastinya ya, berhubungan dengan mama. Perempuan gak harus mama juga sih, ibu-ibu muda yang belum menikah, atau yang udah nikah tapi belum punya anak, atau yang udah punya anak banyak. Jadi semuanya bisa dipakai. Jadi produk ini itu produk skincare yang halal, udah punya sertifikasi halal dari MUI dan dari bahan natural ya. Jadi aman banget untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui, karena dia tidak mengandung bahan-bahan seperti merkuri atau bahan logam berat lainnya. Nah, apa sih yang merek yang aku bahas kali ini? Mau tahu nggak? Ini dia. Kelihatan nggak? Jadi ini Zalfa ya. Jadi aku pakai perawatan skincare Zalfa karena bukan sekedar dia punya sertifikat halal dan BPOM, tapi juga aku kenal ownernya sendiri. Jadi ownernya sendiri punya visi misi yang kurang lebih sama aku. Dia seorang perempuan juga, umurnya kurang lebih sama juga sama aku. Jadi dia mengembangkan produk skincare ini atas dasar kebutuhan perempuan, yaitu perempuan tuh pengen tampil cantik di depan suaminya, pengen tampil segar, cerah gitu, nggak kusam, meskipun kegiatan sehari-hari kita sebagai perempuan tuh banyak banget. Oke, nggak usah lama-lama, kita lakukan aja ya stepnya ya. Aku pilih yang kali ini brightening series ya teman-teman. Jadi dimulai dulu dari facial wash. Jadi aku tadi udah pakai facial wash di kamar mandi. Yang ini. Nah, sesudah pakai facial wash, step berikutnya yaitu pakai cleansing milk. Cleansing milk ini yaitu fungsinya mengangkat kotoran dan sisa-sisa make up, hingga pori-pori terkecil ya, efektif membersihkan komedo dan yang menyumbat pori-pori wajah. Jadi gampang aja, ini cukup ambil secukupnya, lalu usap-usap ke wajah, kemudian bersihkan sampai rata ya. Kalau kulitku ini cenderung berflek ya. Kalau berflek ini punya aku memang mulai dari kecil, memang dari faktor turunan. Jadi memang agak susah kata teman-teman atau dokter kulit yang aku konsultasikan. Udah lumayan bersih. Kemudian pakai toner ya teman-teman ya. Pakai toner. Cukup disemprotkan ke kapas wajah. Kemudian usapkan ke wajah dengan rata. Ini kotorannya, terlalu kelihatan ya. Ini kotorannya sih gak terlalu kelihatan. Jadi fungsi toner ini itu
untuk mengangkat kotoran dan kadar minyak yang berlebih di wajah. Jadi kan kalau wajah kita berminyak, kotor, jadi kan udah dibersihin sama cleansing milk dan dibersihin pula sama toner ini. Dan dia seger banget, punya efek relaksasi untuk wajah. Jadi seger. Jadi kalau habis kerja, habis capek, pakai ini tuh seger banget. Habis itu udah lumayan kering. Kemudian step berikutnya yaitu pakai serum. Jadi serum Zalfa ini yang aku seneng banget. Namanya sih Zalfa Anti Aging Serum. Jadi di Zalfa itu ada dua serum. Serum yang pertama tuh anti aging, serum yang kedua itu ada namanya Kakadu Bloom. Kakadu Bloom tuh bedanya apa sih sama ini? Jadi kakadu yang serum Kakadu Bloom itu dari bahan buah bloom dari Australia. Kalau ini dari banyak ya. Salah satunya sih yang aku tahu ekstrak soya seed. Jadi ekstraknya kedelai atau soybean. Oke, anti aging ya. Anti aging atau anti penuaan yang membantu menjaga kekencangan kulit wajah. Kandungan vitaminnya yang mengnutrisi kulit sehingga wajah tampak lebih sehat. Jadi, pastiin cara pakainya gimana? Pastiin dulu wajahnya tuh udah kering. Kemudian udah dibersihin sama facial wash yang tadi ya. Udah dibersihin sama cleansing milk dan toner untuk mengangkat kotoran-kotoran sisa-sisa make up dan kotoran-kotoran. Baru kemudian pakai serum ini. Jadi serum ini aku awet banget. Cuma sekitar 1 atau sampai 2 tetes segini aja. Ini aja. Usapkan ke wajah. Sambil dipijat-pijat. Masukkan di telapak tangan. Fungsinya biar dia makin meresap, cepat meresap ya. Jadi sampai ke kulit-kulit. Kalau udah ngerasa resap, yang terakhir yaitu pakai krimnya. Ada dua krim, day cream dan night cream. Fungsinya berbeda-beda ya. Kalau ini fungsinya untuk mencerahkan kulit karena dia mengandung SPF. Di sini ada nomor BPOM-nya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, produk ini bukan produk ilegal. Jadi dia terdaftar di BPOM sama sertifikasi halal MUI. Kemudian satu lagi nih produk yang aku suka banget dari Zalfa itu ada namanya Lip Matte atau namanya Intensive Lip Cream ya, Lip Matte yang dia itu enak banget, ngeset banget kalau dipakai. Ya aku pakai yang Fall in Move atau nomor 5, Fall in Move. Jadi dia pink, agak-agak pink gitu. Jadi enak banget dipakai. Dia bentuknya kayak gini. Dia aku nggak suka warna-warna yang ekstreng, nggak suka lip matte yang apa tuh namanya yang basah gitu ya, yang nggak ngeset sama bibir gitu. Jadi buat ngomong susah, buat
buat makan juga susah, takut hilang dan sebagainya. Kalau ini sih enak banget, jadi ini kering, cepat kering, dan ada aroma-aroma kayak es krim gitu, kayak vanilla, kayak es krim gitu. Jadi enak banget dipakai. Jadi ini tahan sampai 8-12 jam kalau nggak salah ya. Asal dia nggak kena makanan, nggak kena air. Enak banget, besar banget. Dan kalian wajib coba yang ini ya, cobain deh, punyanya Zalfa. Di Zalfa tuh ada beberapa pilihan ya, punyanya lip matte-nya tuh ada beberapa pilihan, ada Fall and Move, ada Nude, ada macam-macam. Nanti aku share juga. Jadi di mana sih bisa beli rangkaian Zalfa ini? Bisa kalian kepoin Instagramnya di Zalfa Lova Borneo nanti, atau tanya-tanya ke WhatsApp aku nanti gimana sih kulit yang bagus untuk step pertama untuk skincare itu. Karena sebelumnya aku nggak pernah pakai skincare apapun, aku cuma pakai pembersih biasa. Sampai akhirnya di usia 30-an udah mulai kelihatan ya kalau kita perempuan udah berbeda. Jadi aku butuh skincare yang harganya terjangkau tapi dia punya sertifikasi halal, punya terdaftar di BPOM dan terjangkau juga, pastinya dia bisa dipakai sehari-hari, aman lah buat dipakai sehari-hari. Oke, sharingnya kali ini teman-teman, terima kasih udah menyimak, semoga bermanfaat. Ambil yang baik, buruknya dibuang, karena yang buruk-buruk dari saya, yang baik-baik dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.